Selamat pagi guys, welcome back to channel, yaitu RR Channel. Hari ini aku ada di Jalan MT Haryono guys. Nah, ada di MT Haryono, di mana tempat ini sangat favorit menjadi apa namanya es yang ada di Balikpapan guys ya. Recommended untuk buat kita kunjungi. Dan hari ini aku ada di sini ya guys ya, di VIP guys. Ya, yang ada di Jalan MT Haryono di Balikpapan nih guys ya. Nah, seperti apa sih? Ya, tetap stay di channel aku guys. Untuk jangan lupa ya guys ya. Subscribe dulu channel aku dan hidupkan loncengnya agar kalian semua mendapatkan video-video terbaru dari aku guys. Oke guys, tetap stay di channel aku. Oke, kita masuk guys. Oke guys, aku sekarang sudah dari dalam ya guys ya, dan aku sekarang lagi pesan menu guys, di mana menu yang sangat favorit di tempat ini adalah es pandi durian guys. Nah, kalau untuk harganya sendiri guys, kalian nggak perlu khawatir, untuk harganya sendiri dia sangat terjangkau sekali guys ya. Nah, di sini guys untuk daftar menunya ya. Ya, oke guys. Di sini pesanan aku sudah datang ya guys ya. Di mana es yang lagi favorit di tempat ini ya guys ya, yaitu adalah ya es durian ya guys ya. Di sini guys untuk esnya sendiri guys. Ya, dia banyak banget ya guys ya. Ya, terutama es duriannya sendiri, dan untuk isinya sendiri guys, dia sangat banyak banget guys. Dia ada nangkanya guys, juga ada apokat ya guys ya. Nah, coba aku akan sekarang akan icipi ya guys ya, gimana sih guys rasanya yang menu yang favorit di tempat ini guys. Nah, kalau es duriannya sendiri guys, dia sangat lumer-lumer ya guys ya. Jadi buat food vlogger yang ada di Indonesia, ketika kalian datang ke Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan ya guys ya, jangan lupa guys mampir di Jalan MT Haryono ya guys ya, di ruang VIP guys ya guys ya. Kalau dari tulisannya sih bagus sih guys, hashtag hanya untuk orang penting ya guys ya. Kenapa? Karena memang rasanya luar biasa, dan tampilannya pun juga menarik guys ya. Mari kita coba guys. Untuk rasanya sendiri guys, sangat enak banget, terutama untuk rasa duriannya guys ya, dia sangat benar-benar terasa ya guys ya. Karena kenapa kok bisa terasa guys ya, karena untuk esnya sendiri, duriannya sendiri dia sangat sangat lumer-lumer guys. Jadi recommended buat kalian kunjungi guys ya. Untuk food vlogger yang ada di Indonesia, ketika kalian ke Kalimantan atau ke Balikpapan, kalian sempatkan datang ke sini guys. Untuk alamannya sendiri guys, nanti aku sediakan di bawah sini guys ya. Alamannya di MT Haryono guys. Ya, Jalan MT Haryono di pinggir jalan, dan sangat mudah diaksesnya guys ya. Enak banget guys, bener. Mantap guys. Dan aku sekarang lagi nyobain guys pempek Palembang guys, pempek kapal selam. Jadi buat kalian yang di Balikpapan ya guys ya, di Kalimantan Timur, di Balikpapan kota,
Nah, kalian nggak perlu jauh-jauh ke Palembang, guys. Karena apa? Di ruang VIP ini juga dia menyediakan yaitu namanya pempek kapal selam ya, guys ya. Di mana pempek ini adalah makanan khas Palembang ya, guys ya. Tapi di sini juga dia tersedia, guys. Seperti itu. Sekarang aku akan icipi ya, guys ya. Gimana rasanya pempek kapal selam ini, guys? Ya, kalau untuk menunya sendiri, guys, dia tampilannya seperti ini. Ya. Tampilannya bagus, guys ya. Dan untuk rasanya aku akan coba ya, guys ya. Enak banget, guys. Rasanya gurih. Untuk bumbunya sendiri dia sangat terasa, guys. Karena dia meresap sampai ke siapanya, guys. Wih, mantap banget, guys. Jadi kita kalian berkunjung ke Kalimantan, guys ya. Untuk food vlogger di seluruh Indonesia, jadi kalian berkunjung ke Balikpapan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sorry guys. Kalian wajib datang ke Jalan MT Haryono, guys. Di mana MT Haryono di sini tepatnya di pinggir jalan, ya guys ya. Ruang VIP kalian bisa datangnya di sini. Karena untuk menu-menunya, guys, sangat luar biasa, mantap, guys. Dan yang paling favorit di sini adalah es mandi durian, guys. Karena apa? Karena lumer-lumer, guys. Benar, guys. Oke, guys, tetap di channel aku, ya. Setelah ini aku akan datangin ya ownernya atau yang punya ruang VIP. Kita akan saya jawab ya, kira-kira udah berapa lama nih ya, udah berapa lama dia buka di Kalimantan, guys. Oke, tetap di channel aku, guys. A few moments later. Ya, oke, guys. Aku sekarang lagi bersama karyawan yang ada di ruang VIP ya, guys ya. Nah, sekarang aku tanya-tanya nih sama karyawannya. Kira-kira sudah berapa lama Mbak buka di Kalimantan? Udah 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih, guys. Ya. Dan untuk kenapa sih, Mbak, bisa dapat konsep seperti ini? Untuk ruang VIP-nya sendiri seperti apa? Enggak tahu ya. Oke, guys. Ternyata untuk VIP sendiri, guys, ya, dia sudah 1 tahun ya, guys ya. Dia ada di Kalimantan di Balikpapan ya. Dan untuk konsep sendiri dia sangat keren banget, guys. Oke. Bisa lihat di belakang aku ya, guys ya. Ya. Oke. Ruang VIP ya, guys ya. Namanya di sini es kelengger, guys. Jadi menu yang sangat favorit adalah biasanya apa, Pak? Yang menu favorit? Mohon durian ya, Pak ya. Oke. Jadi menu yang sangat favorit yang ada di tempat ini itu adalah mandi durian, guys. Ya. Kalau untuk mandi durian sendiri seperti ini, guys. Ya. Ya, seperti ini, guys. Dia sangat lengkap sekali, guys ya. Dia ada buah-buah, semuanya sangat lengkap untuk buah-buahnya sendiri, guys. Dan rasanya pun tadi saya sudah icip, guys ya, sangat nikmat banget, guys, dan rasanya nyaman sekali. Oke, guys, sampai di sini dulu apa namanya perjumpaan kita ya. Tetap stay di ikuti channel aku ya, guys ya. Dan jangan lupa sekali lagi aku ingetin, subscribe dulu ya, guys ya, dan hidupkan lonceng di sebelah kanan, guys ya, agar kalian semua mendapatkan video-video terbaru aku, guys. Oke, guys, selamat jumpa di hari berikutnya. Bye bye.